ربنا ربنا يا ربنا نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin sidang jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk perolehan infak pada sholat tarawih kemarin malam diperoleh sebesar Rp2.205.000. Semoga amal jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami himbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi HP ataupun sejenisnya, mohon untuk dinonaktifkan sementara waktu demi kekhusyuan jalannya sholat tarawih pada malam hari ini. Dan kami himbau pula kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shof atau barisan, karena lurus dan rapatnya shof merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah sholat kita. Dan terakhir, yang akan bertindak sebagai penceramah tausiah Ramadan pada besok malam, yaitu hari Jumat 18 Mei 2018 adalah Bapak Kiai Haji Baidowi Muslih, atau beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Dan adapun untuk penceramah tausiah Ramadan pada malam hari ini, yang sesuai dengan jadwal mestinya adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Bisri atau Bapak Rektor. Namun karena beliau berhalangan hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka penceramah pada malam hari ini adalah akan diisi oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sasmito Jati MSC. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya. Kepada beliau kami haturkan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq illa liyudkhilal ahla ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita termasuk manusia yang beruntung karena diberi kesempatan oleh Allah memasuki bulan yang sangat mulia ini. Saya yakin kalau seorang yang bertakwa ketika masuk di bulan Ramadan ini, hatinya pasti senang. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Di mana-mana bangsa Indonesia yang beragama Islam, selalu di kampung-kampung, di masjid-masjid, di surau-surau, suasananya berubah pada saat bulan Ramadan semacam ini. Mestinya suasana ini memberi suasana hati kita juga. Sehingga nanti pada akhir bulan Ramadan kita mulai terasa sedih karena hari-hari atau climate atau atmosfer bulan Ramadan akan kita tinggal. Dan itu biasanya kita merasa sedih. Meskipun saya yakin tidak semua orang seperti itu. Ada juga mungkin orang yang tidak senang dengan suasana seperti ini. Tetapi ketika tidak senang, itu pasti ada sesuatu yang tidak sehat di dalam dirinya, dalam pengertian kesehatan ketakwaan kita. Nah, para hadirin sidang jamaah tarawih yang saya muliakan, dalam suasana yang senang, suasana batin yang tenang seperti sekarang ini, malah kita merenungkan sudah berapa lama kita itu, sudah berapa kali dalam hidup kita itu melakukan atau ketemu dengan bulan Ramadan ini. Di ayat di
awal tadi juga saya sampaikan bahwa ayat ini khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Quran itu banyak ayat. Ada ya ayyuhan nas misalkan. Seluruh umat manusia. Biasanya kalau ayat-ayat ya ayyuhan nas itu ayat-ayat menghimbau, yang tidak memaksa. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya adalah ayat-ayat yang perintah. Itu perintah oleh Allah. Apabila kita datang berduyun-duyun pada sore hari dan malam hari ini, berarti kita terpanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Itu modal. Nah, yang marilah kita renungkan pada malam hari ini. Seperti tadi sudah sampai, kita berapa lama umur kita, sudah berapa kali bertemu dalam bulan Ramadan. Dan nanti di akhir, rasa sedih kita akan kita rasakan. Sudahkah kita berhitung? Hadis yang juga sangat terkenal di bulan Ramadan adalah man soma Ramadana imanan wahtisaban. Itu selalu saya yakin semuanya hafal. Ya. Sudahkah kita berhitung betul? Ya, kalau umur kita sekarang 20 sudah barang tentu, kalau laki-laki paling tidak sudah 7 kali kita minimal ketemu bulan Ramadan. Sudahkah ada yang lebih baik dibandingkan bulan Ramadan yang lalu? Di akhir bulan nanti juga kita akan berdoa untuk ketemu bulan Ramadan berikutnya. Di dalam Islam, contoh-contoh Nabi itu tidak ada doa panjang umur. Di dalam Islam, yang ada adalah doa ketemu bulan Ramadan berikutnya. Ketemu bulan Ramadan yang berikutnya itu prinsipnya juga panjang umur sebetulnya. Tapi punya makna yang sangat berbeda. Ya, punya makna yang sangat. Untuk itulah kami ingatkan kembali. Ini sudah berapa kali, apalagi saya yang sudah tua. Sudah berapa kali ketemu bulan Ramadan. Sudahkah kita betul menghitung man soman Ramadana imanan wa tisaban itu tadi. Mestinya nanti di akhir hayat kita, kita harus menjadi orang yang betul-betul kondisi yang terbaik. Yang disebut husnul khatimah. Itu cita-cita setiap umat Islam. Saya sebagai PNS, insya Allah sebentar lagi pensiun. Tetapi dalam beribadah, pensiun kita itu ketika roh kita dicabut oleh Allah. Bahkan kalau sempat pada saat itu kita ditalkini, agar supaya mati kita betul-betul mati dalam kondisi yang terbaik. Jadi tidak ada kata pensiun dalam beribadah. Hadirin, bulan Ramadan ini menarik buat kita umat Islam di Indonesia. Saya teringat surat At-Taubah ayat yang ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum adamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Faizun, pemenang. Ya. Jadi kunci pemenang tadi ada 3 yang disampaikan dalam surat itu tadi. Yang mari kita renungkan pada bulan Ramadan ini. Yang pernah alladzina amanu, insya Allah kita masuk dalam alladzina amanu. Wahajaru, yang berhijrah. Tadi sudah sampaikan, berhijrah itu bukan sekedar pindah dari suatu tempat. Dulu mungkin dari Bondowoso pindah ke Malang ya, untuk belajar. Ya. Dari hijrah adalah pada prinsipnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Satu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Yang ketiga adalah wajahadu, dan berjihad fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, statement yang ketiga ini kayaknya sering jadi isu yang akhir-akhir ini, beberapa minggu ini menjadi isu yang luar biasa. Ya, yang menyebabkan banyak di antara kita menjadi kesulitan. Jihad adalah teks di Al-Quran jelas. Itu bahasa Al-Quran yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak boleh membuang kata jihad itu di dalam Al-Quran karena itu ada di dalam Al-Quran. Ya, tetapi ketika kita memaknainya, ini jelas tadi,
wajahatu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfus. Ya. Jihad dengan harta dan dengan fus jiwa, amfus jiwa. Dan disebutkan faulaika humul faizun. Itu pemenang, orang yang berjihad itu orang yang menang. Ini tantangan buat kita pada hari ini. Ketika kita, saya lihat di ELC berkali-kali ini, kelompok jihadi dan lain sebagainya. Itu satu. Dan pada bulan Ramadan ini, sebetulnya kita berjihad, merenungi jihad kita, jihad lawan hawa nafsu. Hari ini, siang hari, saya sebagai seorang muslim bisa makan toh, tetapi tidak boleh. Saya sebagai suami bisa melakukan maaf hubungan seksual, tetapi tidak boleh dengan istri saya. Meskipun itu halal, berarti kita, nafsu kita harus kita kendalikan. Dan ini adalah kelemahan umat Islam pada hari ini. Mari kita renungkan ini. Ini kelemahan umat Islam pada hari ini. Saya beberapa waktu yang lalu, ada seorang sahabat saya, bukan orang Indonesia, ketika sudah isu tentang jihad-jihad itu juga dia tahu, dan dia orang Jepang. Kamu belajar dari kami ya? Gitu. Apa itu? Jihad, katanya dia. Kami biasa dulu kamikaze. Akhirnya saya merenungi, enggak tahu dia benar atau enggak. Jadi saya mereka juga sampai ngomong ke saya itu, mohon maaf ya, kalau kamu belajar dari kami, kami sebetulnya salah mengajarkan. Ya, gitu. Tapi apa benar jihad yang sekarang itu kamikaze? Coba kita baca sejarah. Perang Dunia Kedua, orang Jepang ketika kamikaze itu menyiapkan semuanya secara lengkap. Dia datang di Indonesia tidak 1942. Orang Jepang itu datang ke Indonesia tahun 30-an untuk menyiapkan bagaimana menyerang Indonesia. Ekonominya diatur, senjatanya disiapkan dengan benar. Ya. Begitu dia memang mau kalah, baru dia mau kamikaze. Dan tahu apa yang dinamakan kamikaze? Pakai pesawat terbang, yang diserang adalah kapal induk. Sehingga pada waktu itu orang Amerika atau sekutu paling takut ketika melihat pesawat terbang banyak. Wah, ini salah satu pasti akan kamikaze. Betul, begitu kamikaze hancur pesawat itu, kapal induknya itu. Jadi dihitung betul. Itu salah satu contohnya. Tetapi pada hari ini bangsa Jepang itu masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu dalam kondisi damai. Kalau Anda belajar di ekonomi misalnya, Anda tahu TQM, Total Quality Management, ya, itu ada namanya ilmu Kaizen. Itu budaya Jepang untuk bekerja keras secara teliti, ya, secara teliti untuk mengangkut manajemennya dia. Kalau teman-teman ada orang ekonomi pasti tahu TQM, Total Quality Management. Total Quality Management itu yang mengeluarkan orang Amerika belajar di Jepang ketika perusahaan Jepang yang menghasilkan IT chip itu zero defect, sedangkan Amerika perusahaan modern itu selalu ada sekitar 20% dia melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena orang Jepang selalu menerapkan Kaizen tadi. Semangat bekerja keras dia dengan teliti dia gunakan pada saat dia membangun. Tapi Kaizen tidak kita tiru. TQM di Indonesia itu selalu, saya nggak tahu teman-teman ekonomi mungkin lebih tahu. Saya melihat tidak terlalu banyak berhasil. Konsep jihad mereka tidak kita gunakan di saat kita damai. Ya. Marilah kita renungkan di situ. Kalau kita bicara Islam lagi, ya, sejarah
manis Islam dalam perang salib misalnya. Ya, dalam perang salib kita tahu Salahuddin al-Ayyubi. Ketika terjadi perang salib, apa yang terjadi? Tidak ada satu gereja pun dihancurkan. Turki, ya ini ingat Turki, ketika Utsmani, ini sejarah lagi membuktikan, yang dianggap oleh orang barat bahwa Islam itu bisanya membawa Quran di sebelah kiri, pedang di sebelah kanan. Turki ketika perang, tentara mereka ketika kalah selalu masuk gereja dan tidak seorang pun dibunuh. Coba renungkan sekali, tidak seorang pun dibunuh. Itu ketika Turki menguasai Eropa, lebih dari separuh Eropa dikuasai, tapi tidak ada satu orang pun di dalam gereja yang dibunuh. Jadi mereka ketika kalah lari terbirit masuk ke gereja, tidak akan dibunuh oleh orang. Hari di sidang Tarawih yang saya muliakan, bagaimana kita mendidik pemuda-pemuda kita kalau sudah diajak berpikir dengan cara yang salah. Konsep jihad tidak bisa kita hapus, ada di dalam Al-Quran dan tidak boleh kita hapus itu. Tetapi ya, ada yang ingin menghapuskan itu. Apabila konsep jihad itu betul-betul kita terapkan dalam kondisi perang, dalam arti yang benar, dalam kondisi merdeka, damai seperti hari ini, itu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam. Itu kekuatan yang luar biasa. Sudahkah kalian, para mahasiswa itu sudah berjihad? 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi kita UAS. Itu bagian daripada jihad lawan hawa nafsu. Sudahkah para pejabat seperti saya ini berjihad ketika banyak proyek di sekitar kita yang bisa menyebabkan kerusakan di negeri ini, untuk bisa menahan diri, untuk tidak mengambil hak orang lain, itu juga berjihad lawan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan seperti ini ada latihan kita. Itu latihan kita menahan diri, untuk menguasai diri. Jihad dalam kondisi damai seperti ini itu jauh lebih sulit sebetulnya dibanding dengan jihad pada saat perang. Anda kira-kira bisa bayangkan kalau masjid kita pada hari ini diserang orang. Saya yakin kita semua bisa, berani semua, saya yakin itu, untuk melawan jihad dalam mengenai minal qatri, dalam mengenai perang, dalam mengenai fisik. Tetapi kalau UAS ada soal susah, kita ngelirik di sebelah, itu jihad lawan hawa nafsu. Jelas tadi ayatnya, jelas itu jihad lawan hawa nafsu, itu derajatnya lebih tinggi dan itulah yang disebut pemenang. Hari ini ada suatu keanehan, berjihad membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bawa senjata, ketika dia mau berdoa di tempat ibadahnya dia. Perempuan lagi, anak-anak lagi, yang lucunya lagi anaknya dibawa untuk diajak mati masuk surga. It's not make sense, nggak masuk akal itu. Saya punya anak, kalau anak saya sakit saya nangis, tanya istri saya ada di situ, ini anaknya dibawa mati. Tolong dipikirkan itu. Akibat yang lebih besar lagi adalah pendiskreditan umat Islam. Yang susah adalah umat Islam sendiri sekarang. Ya. Kalau orang Jepang, perang disiapkan, yang diserang itu adalah kapal induk, ini gereja.
Enggak ada kekuatan apa-apa untuk menyerang itu. Orang lagi berdoa, diserang. Perempuan lagi. Laki-laki macam mana pula itu? Yang dibawa anaknya masih kecil lagi. Yang rugi kita semua umat Islam ini. Yang rugi umat Islam ini. 2 minggu yang lalu saya jadi khatib Jumat di sini, ketika saya bicara tentang bagaimana menyusun kurikulum kita itu, nanti kalau kita masukkan, kita sisipkan ada ajaran Islam di situ, bisa 2 orang itu radikal itu. Anda nanti aktivis masjid bisa dianggap radikal. Yang pakai brewok, jenggot, nanti jadi masalah. Sudah terjadi di Malang kemarin. Ya, orang yang tidak punya salah apa-apa karena pakai jenggot dan istrinya pakai apa namanya? Cadar, ditangkap, padahal orang baik, orang tidak ngerti apa-apa, dia menjalankan syariah yang dia yakini. Akhirnya susah semua umat Islam. Dan kita tidak tahu siapa di balik para pendidik orang-orang ini. Dan itu sudah terjadi sekian puluh tahun, zaman saya dulu masih mahasiswa. Selalu nanti ada orang-orang di balik itu yang tidak pernah bisa selesai ditangkap. Jadi saya mohon bantuan polisi menuntaskan ini. Siapa di balik itu? Siapa mastermindnya itu? Saya menduga walan tardo angkal Yahuda walan nasoro hatta tabi'a milatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak suka kita akan mengikuti. Ya, tidak mengikuti kita, tidak mengikuti mereka. Mereka pasti mencoba membuat otak kita berpikir, membuat konsep jihad jadi salah. Padahal itu jelas ada di dalam Al-Quran. Hadirin sidang salat tarawih yang saya muliakan, saya tidak perlu panjang-panjang menyampaikan ini. Tapi marilah kita renungkan bersama-sama. Marilah kalau para aktivis mahasiswa Islam, apapun dia organisasinya, ketika kita mencari kelompok, marilah kita cari kelompok-kelompok yang benar, yang jelas struktur, punya badan hukum, sehingga itu akan jauh lebih aman. Sudah jelas siapa imamnya, itu akan jauh lebih aman. Nah, pada hari ini banyak hal yang sering tidak jelas. Dan ini bisa membahayakan kita bersama. Menyulitkan kami sebagai pendidik, menyulitkan para aktivis mahasiswa dakwah yang kadang-kadang niat kita baik, tetapi bisa jadi orang dituduh oleh orang lain menjadi kelompok radikal yang sebetulnya pengertian radikal itu sendiri, kalau anak orang pertanian tahu radikal itu adalah akar. Radik itu akal. Ya, radik itu mesti akal. Sesuatu yang mengakar itu apa salah? Sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Tetapi itu dimanai jadi salah sehingga kita semua jadi sulit. Yang terakhir saya ingatkan semua bahwa pada bulan Ramadan ini ya, marilah kita renungkan. Ketika kita berpuasa, kita menahan diri, sebentar lagi kita UAS, sebentar lagi kita akan lebaran, dan lebaran itu juga sering salah diartikan, sehingga banyak berorientasi pada duniawi. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita luruskan kembali. Marilah imanan wati sahaban, marilah kita berhitung kembali, sudah berapa kali kita Ramadan, sudahkah kita betul-betul berhijrah dengan benar, sudahkah kita hitung dosa-dosa kita? Sudahkah kita hitung pahala-pahala kita? Insya Allah apabila kita betul-betul bisa melakukan jihad lawan hawa nafsu, cita-cita kita bersama adalah mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu adalah cita-cita kita. Ketika nanti bulan Ramadan ini kita lewati, marilah kita berdoa lagi untuk bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Perkara bertemu lagi atau tidak urusan Allah. Tetapi ketika kita semangat kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan, berarti kita ingin melakukan sebuah perbaikan diri sehingga betul-betul hijrah kita sesuai dengan tuntunan
dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Kita lanjutkan salat witir 3 rakaat. As-salatul jami'ah. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي زدنا علما واسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال ربنا يسر لنا ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله بقوات الله بسم الله بقدرات الله بسم الله بإرادة الله بسم الله توكلت على الله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا